Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Malam pergantian tahun di Kota Bengkulu, ribuan pengunjung memadati kawasan wisata Benteng Marlboro. Sejumlah pengunjung juga datang dari luar kota untuk menyambut kemeriahan Tahun Baru 2024. Ribuan pengunjung seperti dari Kabupaten Kaur dan Provinsi Sumatera Selatan memadati kawasan wisata Benteng Marlboro, Kota Bengkulu di malam pergantian tahun 2023-2024. Mereka tiba sejak 3 hari lalu di Kota Bengkulu. Alasannya mereka ingin ikut memeriahkan malam pergantian tahun dengan melihat dan menyalakan kembang api di kawasan Benteng Marlboro. Aku dari Linggau, dari Rupit. Ini kenapa sih kita milih ke Bengkulu gitu? Berhubung belum pernah ke Bengkulu dan banyak keluarga di sini, jadi aku pengen ke sini. Kalau kumpul-kumpul, makan-makan bareng, ya seru-seruan aja. Pengunjung berharap dapat merayakan pesta kembang api kembali di kawasan ini di malam pergantian tahun selanjutnya. Meski padat pengunjung, kondisi jalan di kawasan ini ramai lancar lantaran polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas. Lucia Meyangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.